Sekarang kita menuju tenda untuk persiapan besok acara Pasang Giri Desa. Insya Allah ini sudah dipersiapkan oleh panitia untuk nantinya untuk para jamaah yang di data kita sensus itu ada 1.300 ya. Mudah-mudahan ya besok jamaah bisa hadir semuanya ya. Kapasitas di dalam juga memang mumpuni, bisa cukup. Cuma kalau untuk lebih nyaman lagi, ya kita sudah siapkan tenda dengan stan-stan besarnya. Subhanallah, tabarakallah, ya sudah siap semuanya ya oleh panitia. Jadi tinggal nanti yang orang akan buka stan sudah tinggal masukin barang-barang jualannya ya. Lihat, sudah rapi, ya, sebelah sana juga. Jadi dari sebelah timur ya memanjang sampai ke utara masjid dan juga ke arah sana ke sekolah Nurat, ke sekolah Nurul Firdaus ya. Pasang Giri ini juga melibatkan seluruh keluarga ya, anggota keluarga yang ada ya. Jadi kalau anaknya ikut tanding, bapaknya juga ikut, ibunya ikut ya. Jadi alhamdulillah ya bisa juga sebagai juga acara keluarga ya, kumpul bersama dan jajan nasional. Jajan nasional, jajan bersama ya. Terus yang menarik juga nanti kita akan draw prize ya. Ya draw prize nya berupa uang tunai ya, insya Allah untuk bisa untuk jajanin lagi kan. Nah itu, jadi kita memajukan UMKM desa kita ya. Jangan lupa ya besok untuk jamaah yang datang ikuti arahan dari para petugas, baik parkir maupun motor ya, satu-satunya jamaah hadir dalam acara Pasang Giri Desa yang perdana ini. Alhamdulillah, jazakumullah khairan, salam olahraga. Enak. Gak kepanasan nanti besok jamaah nih. Insya Allah, barokah.